Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas tentang apresiasi, yang dimana apresiasi di Indonesia atau di parkour Indonesia sendiri itu sudah sampai sejauh mana sih? Dan apresiasi sendiri adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang sudah melakukan sebuah karya seni atau karya sastra, dan bisa berupa verbal, non-verbal, dan mungkin beberapa ini ya, sesuatu yang kayak giving something, kayak memberikan sesuatu, kayak gitu-gitu. Jadi apresiasi sendiri itu bisa berupa apa saja bentuknya. Jadi buat kalian teman-teman parkour Indonesia, kasihlah apresiasi tersebut semampu kalian. Dan saya juga telah membagi dua model apresiasi, yaitu apresiasi minor dan yang kedua adalah apresiasi mayor. Apresiasi minor ini yang biasanya kita temui di komunitas kita, kayak setelah kita ngelakuin sebuah jam atau sebuah line atau mungkin sebuah gerakan salto atau big jump mungkin. Teman-teman di sekitar kita itu bakal kayak fist bump, terus habis itu meluk, atau mungkin mengatakan sesuatu yang bikin kita tambah semangat, kayak wah. So nice, man. Yes! That's lovely. Kamu keren, Lin. Kamu keren. Mantep. Jos. Semangat. Kayak gitu-gitu. Itu apresiasi minor, apresiasi yang berada paling dekat di sekitar kita. Dan yang kedua itu adalah apresiasi mayor. Apresiasi mayor ini apresiasi yang berada di lingkup lembaga, asosiasi, sponsorship, atau mungkin endorsement. Kayak HAMI misalkan di Atletica, terus ada mungkin ada lagi di Agian, League. Terus ada lagi mungkin kita lihat di luar, Pasha, Red Bull, Dominic Di Tomaso, Red Bull. Terus ada kemarin Marhanis Fansa itu juara 1 di AFPU. Dia menang di situ juara 1. Selamat buat Marhanis yang sudah memenangkan juara 1 sama VL dan beberapa praktisi lain yang dari Asia. Itu adalah apresiasi mayor. Buat semua hadirin yang ada di sini. Ya. Hey. Tessa? Ya. Yes. Dan bagaimana sih kultur ini di parkour Indonesia sendiri? Jawabnya adalah kita masih perlu waktu. Tapi kita akan sampai situ. Dan mungkin kalian para praktisi yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia adalah salah satunya yang mulai melakukan kultur ini. Apresiasi. Sekian dari saya. Selamat berlatih dan tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.